Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan mereview cara memperbaiki mesin pompa Alcon yang hidup tapi tidak nyedot, guys. Tidak mau nyedot, nyedotnya sedikit sekali. Dan ini kita bersihkan, kita buka businya karena kita mau cek CDI-nya juga. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kita buka di bagian pompanya, guys, karena yang tidak mau nyedot tuh berarti kan bagian pompanya. Ini ternyata seperti ini, banyak ini buntu di bagian kipas pompanya, baling-baling pompa, karena air masuknya lewat sini, kesedotnya lewat sini, langsung keluar ke samping ya. Jadi ini buntu semua ya, pantesan tinggal mau nyedot. Jadi karena ini tempat airnya terlalu kecil, jadi ini harus air yang bersih yang disedot. Kalau air kotor seperti ini, maksudnya banyak kotoran seperti rumput-rumput atau apalah, nggak masuk lewat sini, jadi makanya harus airnya air bersih yang tidak ada kotorannya ya, disarankan. Ini kita sogok-sogok, sedangkan ini aja masuknya susah ya, kecil. Jadi ini kalau ada batu macet di dalam sini, guys, kalau misalnya ada batu kesedot, batu kerikil, meskipun kerikil sebesar biji kopi sudah macet di sini, guys, karena ini terlalu kecil sekali untuk lubangnya. Jadi bisa dibilang harus airnya bersih yang keluar dari sini, yang diisap biar tidak membuntu. Ini sudah kayaknya sudah bersih. Dan setelah itu kita pasang, setelah bersih seperti ini sudah siap. Dan nanti nyedot waktu dites. Kalau pas dites di tutup bagian yang pengisapannya itu nyedot, itu berarti bagus ya. Oke, kita pasang terus sampai selesai. Nanti setelah selesai pemasangan bisa kita tes hidupkan, karena ini bautnya lumayan banyak ya, ada 8. Jadi harus dikencangkan semua.
Oke, mudah-mudahan terselesaikan. Oke, ikuti terus. Oke, sudah saatnya ini bisa kita tes hidupkan. Kalau kita tutup bagian ini, dihidupkan dan dia nyedot, itu berarti bagus, guys, pompanya. Bisa kita tes hidupkan mesinnya. Oke, mesinnya sudah hidup normal dan thank you. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu dan mudah-mudahan teman-teman semua bisa terhibur dan bisa mengambil sisi baiknya. Dan jika ada kesalahan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya sebagai manusia lebih banyak kurangnya. Dan thank you.